Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Jadi saya mau update untuk perkembangan pemain setelah melawan PSIS Semarang. Ini memang ya alhamdulillah tidak ada yang mengalami cedera. Cuman memang pada saat kejadian lawan Semarang, atlet kita yang bernama Arsan kena benturan di pelipis mata kirinya dan mengalami luka robek. Pada saat kejadian selain ada luka robek, memang ada benturan di bagian belakang kepalanya. Jadi kita observasi, alhamdulillah yang saya takutkan seperti misalnya geger otak ringan atau apa, sampai saat ini alhamdulillah tidak ada. Jadi tanda-tanda ke arah sana tidak ada. Jadi tadi pun sudah mengikuti kegiatan latihan bersama sambil kita lakukan rawat luka di bagian pelipis mata kirinya. Kondisi David da Silva sama ada sama siapa? Kalau untuk Deddy Kusnandar sama Febri yang sebelumnya memang cedera ringan, saat ini sudah mulai bergabung dengan latihan bersama dengan pelatih. Mudah-mudahan besok juga sudah mulai bergabung full dengan program yang pelatih kepala berikan. Kalau untuk David da Silva hari ini memang dia tidak muncul karena ada sesuatu yang harus dilakukan di rumah sakit. Teja ada rasa nyeri di bagian lengan bawah tangan kirinya. Jadi memang sedang kita lakukan pemeriksaan terus-menerus. Kemarin sudah dilakukan CT scan. Memang ada sedikit pembengkakan di bagian lengan tangan kirinya. Dan memang sedang disiratkan untuk tidak mengikuti aktivitas dulu. Jadi menghindari jejas atau trauma yang terus menerus di tangan kirinya, kita istirahatkan sambil kita kasih pengobatan. Mudah-mudahan itu pun cepat akan pulih. Terkait cedera dengan Dr. Alvin, jadi ada bukan tindakan operasi, tapi untuk ngecek sejauh mana tingkat cederanya. Di kanan atau kiri? Di lutut kiri. Kalau Arsan berapa jahitan dok jadinya? Kalau untuk Arsan kebetulan si lukanya dia ketemu luka sama luka, terus pada saat di dep sudah perdarahannya berhenti. Jadi mengingat waktu itu sudah malam dan setelah dilakukan dep oleh tim kesehatan oleh saya, ternyata perdarahannya berhenti. Akhirnya kita pakai teknik tertentu supaya perdarahannya berhenti dan tidak dilakukan jahitan. Kalau main lagi di lawan Rans pakai pelindung kepala apa gimana? Belum kita tentukan saat ini. Nanti kita masih ada beberapa hari lagi, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu kita tanding nih, Jumat. Nanti baru akan kita inikan. Baru akan kita tentukan. Siap. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!